dengar cerita tak? Cerita apa tu? Tadi kan, dekat Kelantan, seorang budak tu kena tangkap dengan cikgu. Kena tangkap? Kenapa budak tu kena tangkap? Sebab dia curi duit kawan Intan. Berani betul dia sekelongkar beg kawan Intan tu. Eh, kenapa buatan mencuri tu kan tak baik? Dia tahu ke mencuri tu berdosa? Mestilah dia tahu abang. Sebab hari tu ustazah dia ajar tentang dosa dan pahala. Kalau dia tahu, takkanlah dia masih lagi nak mencuri? Manalah Intan tahu. Intan tah, dia terdesak kot. Yelah, kalau terdesak pun takkanlah sampai mencuri. Kalau mencuri tu, masuk neraka kan? Ha, tahu pun. Mestilah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Saya harap adik-adik semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Topik perbincangan kita dalam episod kali ini ialah dosa dan pahala. Dosa bermaksud balasan bagi seseorang yang melakukan kejahatan. Manakala pahala pula bermaksud ganjaran yang diterima oleh seseorang yang melakukan kebaikan. Jadi adik-adik, lakukanlah kebaikan dan jauhilah larangan. Kerana setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, walau sekecil mana sekalipun, akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian dosa. Dosa ialah balasan buruk yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana melanggar perintahnya. Manakala pengertian pahala pula bermaksud balasan baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana melakukan kebaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, Oma, Intan, kenapa nampak macam penat ni? Ni lah abang ni, dia pergi ikut jauh-jauh. Yang dekat ada tapi tak mau ikut. Tak apalah Intan, sekali-sekala exercise kan bagus. Ustaz, tadi kan dekat sekolah ada seorang budak tu mencuri, dia kena tangkap. Dia tu kawan Intan. Ish, dalam banyak-banyak benda baik, yang jahat juga yang dia nak buat tu. Kan senang-senang dapat dosa tu. Apa maksud Ustaz? Maksud Ustaz, nak buat benda baik ni senang. Allah suka, orang suka. Nak buat pula tak payah sorok-sorok. Ha, tapi kalau nak buat benda jahat, Allah marah, dapat dosa, kena buat sorok-sorok. Bahkan kadang-kadang kena tangkap pula tu. Maknanya Ustaz, kalau kita buat benda yang baik, kita dapat pahala kan Ustaz? Betul tu Intan. Buat baik, dapat pahala. Kalau buat jahat, dapat dosa. Bahkan akan diseksa oleh Allah SWT di akhirat kelak. Segala perbuatan, sama ada baik ataupun jahat, yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini akan ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid dan akan dihisab di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, dan segala urusan yang kecil mahupun yang besar adalah tertulis. Surah Al-Qamar ayat 53.
Ah, Ustaz, Intan nak tanya sikit tentang dosa dan pahala ni. Apa dia tu, Intan? Kalaulah kita tak sengaja, macam mana tu, Ustaz? Maksud Intan? Maksud Intan, kalau kita secara tak sengaja dan terlupa telah melakukan dosa, lepas tu pun kita teringat. Macam mana tu, Ustaz? Kita sebagai manusia mempunyai sifat yang lemah. Jadi, tidak hairanlah kadang-kadang kita tersilap ataupun terlupa ataupun melakukan sesuatu secara tak sengaja. Apa yang penting, selepas kita sedar kita tidak berniat melakukannya, cepat-cepatlah kita mohon keampunan kepada Allah. InsyaAllah, Allah akan terima. Kan Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Ustaz, maknanya niat tu pentinglah. Betul tu, Omar. Kalau kita berniat baik tetapi tersilap melakukannya, InsyaAllah Allah akan ampunkan. Itulah sebabnya, Omar, Intan, kita jangan sekali-kali berniat jahat. Kerana niat seperti itu akan mendorong kita melakukan sesuatu yang jahat pula. قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Maksudnya, dan kamu pula tidak dikira dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya. Tetapi, yang dikira berdosa itu ialah perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang bermaksud, sesungguhnya Allah mengampuni dosaku dan dosa umatku yang melakukan kesilapan atau terlupa. Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan dosa-dosa besar? Contoh-contoh dosa besar antaranya, pertama, menyengutukan Allah seperti menyembah patung-patung. Yang kedua, derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, meninggalkan solat. Dan yang keempat, berzina. Itulah antara contoh-contoh dosa besar. Ustaz, bagaimana pula kalau dosa kecil, Ustaz? Apa contoh-contohnya? Antara contoh-contoh dosa kecil, Intan, seperti kita tidak bertegur sapa antara sesama Islam selepas berlaku selisih faham. Bila kawan minta maaf, kita buat tak hirau aja. Tapi dosa kecil pun kita patut hindarkan. Kerana jika dilakukan setiap kali, ia akan jadi dosa besar juga. Jadi, jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang boleh menimbulkan dosa. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya, apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka? Mereka menjawab, kami bukan orang-orang yang mengerjakan salat dan bukan orang yang memberi makan kepada fakir miskin. Dosa terbahagi kepada dua bahagian, dosa kecil dan dosa besar. Dosa-dosa kecil akan terhapus apabila dosa-dosa besar dijauhi dan dengan melakukan kebaikan. Namun, dosa besar tidaklah semudah itu. Seseorang itu perlu bertaubat dengan benar-benar menyesali segala perbuatan yang dilakukannya.
Omar dan Intan tahu tak? Kalau seseorang tu meninggal dunia, dia masih boleh mendapat pahala yang berterusan daripada Allah. Ha? Orang yang dah meninggal pun boleh dapat pahala ke Ustaz? Biar Ustaz jelaskan. Terdapat tiga cara bagi seseorang itu mendapat pahala yang berterusan. Pertama, dengan cara sedekah jariah. Yang kedua, dengan cara ilmu yang bermanfaat yang telah diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, memiliki anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kesejahteraan baginya. Maknanya kalau kita mengajar orang pun, kita akan dapat pahala yang berterusan kan Ustaz? Memang tepat sekali. Sebagai orang Islam, kita diwajibkan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Selepas itu, kita diwajibkan pula mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Ustaz, macam mana pula kalau orang tu tidak mengajar ilmunya kepada orang lain? Dengan mengajar atau mendidik, seseorang itu dapat membantu seseorang yang lain dalam menyelesaikan berbagai-bagai tuntutan dalam hidupnya. Contohnya, menyelesaikan masalah peribadi, masalah keluarga dan berbagai lagi. Namun, jika seseorang yang berilmu tidak mengajarkannya kepada orang lain, sudah tentu Allah akan menyeksanya di hari akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seberat-berat siksaan ke atas manusia pada hari kiamat adalah orang alim yang tidak mengajarkan ilmunya. Apabila matinya seseorang manusia, hanya tiga perkara yang dapat membantunya mendapat pahala yang berterusan di akhirat kelak. Pertama, orang yang mengajarkan ilmu yang berguna kepada orang lain. Kedua, orang yang bersedekah jariah seperti mewakafkan tanahnya untuk kepentingan awam. Ketiga, orang yang memiliki anak yang soleh yang sentiasa mendoakan keampunan dan kesejahteraan kedua ibu bapanya. Ada menyebut tentang sedekah. Sedekah tu boleh memberikan pahala yang berterusan. Betul ke Ustaz? Betul Tuan Ma. Agama Islam tidak melarang umatnya daripada mencari harta kekayaan. Namun, seseorang itu perlulah sedar harta tersebut tidaklah kekal. Dan seseorang itu juga perlulah sentiasa bersyukur dengan nikmat pemberian Allah itu. Dan sebagai tanda kesyukuran, kita sebagai umat Islam perlulah sentiasa memberi sedekah ataupun derma. Sebagai contoh, derma membina masjid. Selagi masjid itu masih digunakan oleh orang ramai untuk beribadah di dalamnya, selagi itulah kita akan mendapat pahala yang berterusan walaupun kita telah meninggal dunia. Ustaz, macam mana pula dengan doa anak yang soleh? Jika seseorang itu berjaya mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh, sudah tentulah anak-anak yang soleh itu akan mendoakan kesejahteraan bagi kedua ibu bapanya. Walaupun kedua ibu bapanya telah meninggal dunia sekalipun. Dan doa anak yang soleh akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta akan memberi pahala yang berterusan kepada kedua ibu bapanya. Jelaslah Allah itu Maha Adil. Orang yang dah meninggal dunia pun masih boleh dapat pahala. Kalau ikutkan, memang mudah nak dapat pahala. Tapi apa yang penting, kita mestilah melakukan perkara-perkara ataupun perbuatan yang boleh mendatangkan pahala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang boleh mendatangkan dosa. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada manusia
Selagi manusia itu melakukan perkara baik dan meninggalkan perkara yang ditegur. Selagi kita hidup di dunia ini, gunakanlah peluang yang secukupnya untuk melakukan berbagai kebaikan. Kerana ianya merupakan bekalan yang akan membantu kita di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 148. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya, kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nampaknya hari dah semakin petang dah ni. Yalah Intan. Sekarang ni waktu maghrib pun dah semakin awal. Kalau macam tu, jomlah kita balik. Okeylah, jom. Jauhilah segala perbuatan dosa dan perbanyakkanlah amal kebaikan. Semoga hidup kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Ya adik-adik, nampaknya masa tidak mengizinkan. Semoga apa yang dibincangkan tadi sedikit sebanyak menjadi iktibar dan pengajaran kepada kita semua. Ustaz juga berharap segala nasihat dan panduan yang diberikan tadi akan menjadi
pedoman kepada adik-adik semua untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Lakukanlah kebaikan dan jangan sekali-kali melakukan kejahatan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.